Individu yang jumpa dengan aku, dia cakap kita yang problem lah. Sebenarnya kalau betul nak tahu pasal apa yang terjadi, dengar daripada set kita. Nombor 22, selaku goalkeeper dan kapten Muhammad Adin Naufal. Syafi, congrats untuk Man of the Match. So, dengan squad RG yang ada sekarang, tak dapat masuk semifinal. So, boleh ke go all the way untuk menang Under-20? Untuk menang Under-20 itu, mungkin kita perlu improve banyak lagi. Dari segi gameplay tadi, kita banyak kekurangan juga. Cuma kita ambil advantage dari counter attack. Itulah, kita akan improve lagi untuk turn yang akan datang. Alright, so macam mana dengan performance team hari ini? Puas hati? Performance team hari ini saya puas hati sebab kami sendiri nak serikan balik game. Sebab kami dari awal ketinggalan. Lepas tu kami kejar-kejar sampai seri. Okay, alright. Good luck. Okay, Press. Yo. So, dengan cerita dah jadi ambassador untuk FAS sekarang. Alhamdulillah. Dijemput untuk jadi ambassador kita ambil. Okay. So, hari tu ada tu post Vota katanya ada player yang dah tak ada? Betul. So, tinggal berapa sekarang? Sekarang kita tinggal apa yang ada, 12 orang sahaja. Selebihnya kita dah buang sebab atas sensitif macam ni lah. Ada orang besar di club. Itu yang kita dah tak ada apa lah. So, bila mereka rasa mereka dah power, so kat Vota lah bukan tempat yang sesuai. So, kena start fresh lah. Tapi dengar agak beberapa individu yang jumpa dengan aku, dia cakap kita yang problem lah. Sebenarnya kalau betul nak tahu pasal apa yang terjadi, dengar daripada set kita. Okay. Panas eh? Panas. Pasti konten panas kan? Yang mana panas ni best? Akan yang daripada side korang tu akan ada dalam video ke apa ke? Mana nak dengar? Apa dia? Daripada side korang tu, daripada mana nak dengar? Daripada side korang kena tanya lah Tuan Badan. Kena tanya, mungkin tanya saya, tanya Chris Fadis, tanya Haziq apa yang terjadi kan? Kalau betul siapa yang nak ambil tahu pasal benda ni lah. Dan janganlah dengar sebelah pihak saja. Sebab ada yang dengar sebelah pihak yang dan dia counter kita balik macam. So, nak betul apa tu nak tahu, ambil tahu dulu. Okay, so bila dah ada player yang keluar, akan ada buat selection ke nanti? Kita akan reborn yang baru. Tapi dululah, bagi aku kahwin dulu. Aku nak kahwin ni lah. Eagle Bandu aku kahwin dulu, biar kahwin dulu. Okay, alright. Congrats untuk kahwin. Baik. Bang, Liga start 5:30 bang. Lambat sikit lah. Lambat sikit lah. Okay, makanan ada bang? Makanan ada, ada. Semua ada, ada. Semua ada. Air pun ada. Okay, ngap. Bang, Liga start 5:30 bang. Lambat sikit lah. Lambat sikit lah. Okay, makanan ada bang? Makanan ada, ada, ada. Semua ada, ada. Semua ada. Air okay, pun ada. Ngap. Yeah.
Alright Kak, so congrats untuk alright, congrats untuk Melon Mash. Hari ni dikira last game Botafogo untuk Under 20 punya league. So, puas hati tak dengan performance? Alhamdulillah, puas hati lah. Dapat buat gol. Memang happy lah. Happy lah, okay, alright. So, ada tak sedikit kata-kata untuk tim? Sedikit kata-kata. Hari ni dia main baik lah, ikut macam mana tactical kan. Sebab dah last game, memang enjoy lah. So, press nak kahwin, ada nak wish dia apa-apa? Press, selamat berkahwin. Alright, Ngam, thank you, good luck. So congrats Melon Mash. Macam mana boleh comeback tadi? Mungkin first half kita orang tak ni lagi lah, tak panas semua macam main-main lagi. Waktu second half semua coach dah bagi semua benda, semua buat yang terbaik lah. Sila. Second half tu dah kena marah lah. Kena marah. Alright, so Pawana dah masuk semi-final, memang dah confirm. So boleh ke go all the way untuk menang? InsyaAllah boleh menang lah. InsyaAllah boleh menang. Alright, okay. Thank you. So sekarang kita decide dia untuk jadi MC. Aku takkan tak betul gila. Aduh. Mula lagi mula. Ni ajar aku ni. Amy. Tanya. Pemain simpanan bagi pasukan Malaysia SP, golkiper simpanan nombor 1 Shah Adrin Iskandar. Nombor daripada pusat simpan dijadikan oleh Muhammad Zul Hakim. Main dia ni dah main tau. Macam mana nak gelak? Satu achievement baru lah. Betul. Alright, so tinggal lagi possible 2 game, semi-final and final. So siapa awak nak jumpa untuk semi-final? Kita tak kisah jumpa siapa-siapa pun. RG ke, Mota ke, ataupun mana-mana pasukan pun, kita akan bagi saingan yang baik lah. So kita pun berazam nak check-in lah untuk 3. Alright, thank you. Okay.